Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roma Teknik. Salam, jangan lupa subscribe guys. Oke guys, di video ini saya ingin mentutorialkan bagaimana caranya membuka gigi one way Mio ya. Ini Mio karbu. Nah di sini kita lihat dulu. Nah ini seperti ini guys. Nah tadi ini pertama kita lepas dulu bagian bautnya ya. Nah tadi seperti ini guys. Seperti ini, pasin dulu dudukannya. Nah tadi ini seperti ini guys ya. Nah seperti ini, tadi kita lepaskan dulu baut 8 nih guys. Nah tadi seperti ini guys, kita lepas dulu baut 8-nya. Nah nih kita gunakan kunci sok, kunci T8 ya. Nah, kita copot, kemudian ini kita tinggal tarik guys. Nah kita tarik. Nah kemudian di sini ada snap ring guys. Nah ada snap ringnya, kita gunakan snap ring yang snap ring yang buka. Nah tadi posisi ada di sini guys, kita udah buka. Nah ini kita udah buka, kemudian kita kasih oli guys. Kita kasih oli dulu pinggirannya, kita semprot pakai kompresor ya. Nah kemudian kita sejajarin guys, misalkan ini kanan kiri ya, ini kiri, ini kanan, atas bawah. Nah kemudian kita congkel seperti ini guys. Di sini saya menggunakan congkelan ban ya, pakai yang lain juga bisa asal aman guys, dan permukaannya lebar. Nah seperti ini guys, kita bagian masuk ini. Nah seperti ini, kemudian kita putar, ini kan kanan, berarti kita putar sekarang sebelah kiri. Nah sebelah kiri ini ya. Oh ya, jika lanjut tadi kita udah congkel, kemudian kita ganti congkel mesinnya. Nah kita gantian. Nah ini kita congkel, kemudian bagian ini, nah atas bawahnya. Oke lagi gantian, ini kan sini, kita ganti sekarang yang sebelah sini. Nah kita putar. Nah kita congkel lagi. Nah ini sedikit-sedikit udah mulai keluar ya, kita ganti lagi. Lagi guys, yang penting pelan-pelan aja guys. Putar lagi ya. Ganti-gantian guys, biar keluarnya bareng. Nah, udah kita putar lagi. Lagi nah, ini udah mulai kebuka ya, tuh sudah mulai keluar guys. Nah, kita putar lagi guys. Udah terbuka guys. Nah jadi seperti itu guys caranya, jadi kiri kanan, kiri kanan guys ya, kiri kanan, kiri kanan, jadi biar keluarnya bareng guys. Nah di sini saya mau mengganti lidah tensioner guys. Nah jadi lidahnya kita mau ganti yang baru. Nah di sini kita buka pakai kunci L guys, tinggal kita buka aja nih ya. Nah, kita tinggal tarik lidah tensioner ya, karena di sini udah retak guys, jadi kita mau ganti yang baru. Nah jadi seperti itu guys cara bukanya, cara buka gigi one way ya Mio. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.